waktu ini masih panas, justru perlu dikecil-kecilkan supaya cepat sejuknya dan boleh dimakan. Mungkin yang ini sudah boleh makan lah. Sebentar. Ini kuah kari. Delicious, sedap. Ada rasa sardin, roti canai, kurang minyak, sangat menyelerakan. Yang ini ini kuah kari ikan. Kari ikan ni campur rempah-rempah kari. Yang ini dal. Kacang, ada kacang dal di dalamnya. Ini kuah daging. Dan ini ada kuah daging dan ada daging. Daging sapi. Prosesnya bagaimana? Kita menggunakan kari ini, lalu kita coba dengan kari ini dengan boleh dibezakan rasanya. Sebab itu saya memang minta dia hantar empat jenis kuah untuk kita dapat rasa dan bezakan rasa-rasanya. Nah, kalau punya cikgu ini kari apa? Ini kari ikan. Ini? Ya, ini roti sardin. Roti sardin. Kalau yang ini? Ini dinamakan roti telur. Ada berapa banyak jenis-jenis? Di Malaysia ini ada sekarang ada empat jenis roti. Roti sardin, roti telur, roti margarin, dan roti kosong. Roti canai, semata-mata roti canai. Jadi semua ini bisa dicampur dengan? Boleh dicampur, dimakan dengan mana-mana kuah. Dimakan kosong pun sedap. Tidak payah dicampur dengan kuah. Makanan ruji orang Malaysia. Satu Malaysia kenal apa itu roti canai. Jika anda datang ke Malaysia, sila nikmati empat jenis roti canai ini. Bisa didapatkan di mana roti canai? Di mana-mana kedai makan yang ada menunjukkan roti canai. Kedai mama. Biasanya kedai mama. Saya Zainun Kasim melaporkan dari Kuala Selangor, Malaysia. Untuk Gurindam 12.